Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung kembali menggelar Wukuf Nasional ketiga yang diikuti oleh Pramuka se-Indonesia dan tepat hari ini merupakan launching Wukuf Nasional 2019. Untuk informasi selengkapnya berikut liputannya. Wahana unjuk kreativitas untuk Fastabiqul Khairat atau Wukuf Nasional 3.0 merupakan sebuah ajang kompetisi bergengsi yang akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang. Acara ini baru saja launching pada hari Minggu 12 Mei 2019 di Aula Student Center UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Acara launching Wukuf Nasional 2019 dibuka dengan penampilan tarian Sampurasun oleh Liska yaitu Lingkungan Seni Pramuka, kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Pramuka. Lalu, pada sambutan yang ketiga yaitu Ketua Gugus Depan yang membuka acara launching Wukuf Nasional 3.0. Anggota Pramuka UIN Bandung yang memiliki binaan di luar, jadi sebenarnya awalnya cuma gab karena kita mengambil binaan kita sendiri untuk dikumpulkan. Nah kemudian ada cetusan untuk mending dibuat sebagai perlombaan, makanya disebut wukuf. Karena di lambang wukuf juga itu dilihat seperti lingkaran yang sedang berkelompok, di mana kumpulan itu merupakan kumpulan yang kreatif, karena kreatif karena berbeda-beda juga seperti itu. Jadi sengaja. Untuk tema wukuf tahun ini yaitu Boost Your Spirit, Show Your Action and Be a Legend, diharapkan peserta lebih bersemangat daripada wukuf sebelumnya sehingga dapat melegenda di kegiatan ini. Perbedaan wukuf ini juga terlihat pada maskot yang diperkenalkan yaitu Cempot dengan theme song wukuf yang terbaru. Adapun arena perlombaan di Wukuf Nasional 3.0 berjumlah 24 perlombaan dan 2 jenis pelatihan untuk tingkat kampus dengan menargetkan peserta sebanyak 3.000 dari seluruh Indonesia termasuk pelosok negeri dari tingkat SD sampai umum. Kalau tahun sebelumnya itu cuma dilakukan 1 hari, nah sekarang insya Allah kita melakukan untuk 3 hari. Nah, mulai dari perlombaan yang pra sampai perlombaan yang untuk 2 hari tersebut. Seperti ada Firework Festival, ada Special Performance, kemudian ada Bazaar and Culinary Night. Itu merupakan kemasan-kemasan yang terbaru. Kemudian dari pendaftaran juga, sistem pendaftarannya kita lebih sempurnakan karena mengikuti perkembangan zaman yang teknologi. Acara launching ditutup dengan konferensi pers oleh Ketua Gugus Depan, Ketua Pelaksana beserta jajarannya bersama dengan awak media lainnya perihal acara Wukuf Nasional 3.0. Wukuf Nasional 2019 3.0 yang ketiga adalah punya dua substansi. Yang pertama sebagai wahana silaturahim gerakan Pramuka seluruh Indonesia dari berbagai provinsi, baik siaga maupun penggalang pemilu. Yang kedua, Wukuf Nasional ini pun menjadi ajang Fastabiqul Khairat, istibar, percobaan, unjuk kemampuan, unjuk kreativitas seluruh anak-anak dari seluruh generasi itu, sehingga mereka mengenali potensi dirinya, mereka pun bisa saling menghargai potensi sesama gerakan pramuka lainnya. Demikian informasi launching Wukuf Nasional 2019 yang dapat kami sampaikan dari Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan Bandung OKTV melaporkan.